untuk menahan ataupun tahan terhadap busuk batang dari dua jenis tanaman, dua varietas, yaitu yang ini Simeta 321, dan nanti juga melihat di ini yang BC 18. Jagung Simetal 321 ini lumayan normal, bagus untuk taraf ketahanan batang dari Simetal 321 ini cukup tahan. Kita contohkan seperti ini. Ini sudah mulai busuk batang, sudah mulai. Nah, ini padahal ini sudah berumur 60 hari lebih, 67 hari nan, karena kita tanam itu sama. Nah, ini. Nah, tapi dalam satu baris paling banter hanya dua. Nah, terus ini paling banter hanya dua batang dalam satu baris. Kira-kira dua batang. Nah, ini busuknya mulai dari atas nih. Nah, dari atas. Terus lanjut Pak sana Pak, kita cek Pak. Oke. Okay. Bener enggak? Kita lanjut ke dalam. Dalam tidak ada Pak. Oh, sampai dalam ini tidak ada. Dari satu baris kira-kira hanya satu batang. Nah, kira-kira hanya satu batang untuk yang daun, ini aman posisinya. Jadi dalam satu baris ini aman, tidak ada yang busuk, hanya satu atau dua batang saja di dalam satu baris. Sekarang kita menuju ke lar sebelahnya, yaitu BC 18. Yang bersebelah. Ini di lokasi yang sama, umur tanam itu selisih paling 2-3 hari. Kira-kira duluan metal. 64 hari, Pak. Ya, silakan Pak Safi'i, bagaimana Pak Safi'i? Oke. Untuk BC 18 ini usianya 64 hari. Jadi ada selisih dengan Simetal. Untuk ketahanan batang ini agak tahan. Ada busuk batang kira-kira seperti ini agak jauh ini ada Pak. Monggo ini kita lihat. Berarti kanan kiri ini sama Pak ya? Sama ini kanan kiri ini. Kanan kiri sama-sama BC 18. Nah ini sudah kita potong. Nah ini busuk batangnya sudah kita potong. Yang sebelah sana juga Pak ya? Ya ini juga ada ini juga ada. Nah, ini juga bekas yang saya potong untuk busuk batang. Hampir sama antara Simetal dengan BC 18 ketahanan batangnya. Ini paling ya 1% Pak untuk busuk batang. Jadi tidak terlalu banyak jagung yang mengalami busuk batang yang seperti ini. Paling dalam satu baris ini paling hanya satu atau dua seperti ya Simetal tadi. Jadi antara BC 18 dengan Simetal 321 ini untuk ketahanan tubuh batang sama. Ini sama.